Makna politik ya dari roadshow atau silaturahmi Puan dengan PKB dan Golkar, saya meyakini bahwa ini adalah sebuah keinginan dari Puan, dari PDIP ya, dari Megawati, agar PKB dan Golkar bisa mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres, sekaligus juga agar Golkar dan PKB bisa berkoalisi dengan PDIP. Saya sih melihatnya itu, tidak lain ya, bahwa pertemuan Puan dengan Cak Imin, dengan Pak Erlangga adalah bagian dari skenario untuk bisa membangun koalisi besar untuk memenangkan Ganjar Pranowo. Karena kita tahu bahwa persaingan sangat ketat di Pilpres 2024 nanti. Kita tahu bahwa Pak Prabowo sangat kuat, Anies Baswedan juga kuat. Maka suka tidak suka, senang tidak senang ya, Megawati melalui Puan untuk bisa roadshow, untuk bisa menaklukkan, untuk bisa mengambil ya Partai Golkar termasuk PKB agar bisa mendukung Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena Puan atau PDIP sangat cerdik ya dalam menilai situasi. Apa? Yaitu ketika PKB Cak Iminnya tidak kunjung dijadikan cawapres, maka ada celah Cak Imin bisa lari. Maka tadi ditemuilah oleh Mbak Puan Cak Iminnya. Lalu Golkar juga. Golkar sangat lebih parah lagi dengan persoalan hukum yang sekarang katakanlah ya menerpa Erlangga dalam kasus CPO di Kejaksaan. Itu kan menjadi alat sandera agar Golkar atau Erlangga bisa mendukung Ganjar Pranowo ataupun PDIP. Jadi saya melihatnya bahwa bertemunya Puan dengan Cak Imin dan Erlangga itu bagian daripada menginginkan Golkar dan PKB agar bisa berkoalisi dengan PDIP sekaligus mendukung Ganjar Pranowo agar mereka bisa menang. Karena tadi lawan politiknya sangat kuat, Pak Prabowo dan Anies Baswedan. Ya, suka tidak suka, maka PDIP harus merapatkan barisan dan harus bisa mengambil partai-partai lain untuk bisa berkoalisi dengan PDIP.